Besarnya hampala tuh, hampala koi. Mantap, cok. Hampala, hampala. Besar ya, samborannya. Bismillah. Hmm. Kayak di situ bok gue. Sudah, makan lah. Aku nyambar di atas aja. Nyajen umpan satu, bukan nyajen dimakan ikan, nyajen nyangkut di pohon. Emang harus beli UL, nggak bisa, susah. Apa casting besar ini, casting di sungai-sungai kecil begini. Baru Mino yang dapat bawang tadi lagi yang nyangkut, yang hilang. Hai, kita mau coba lagi ke Mino yang pertama. Ini rada-rada susah. Nanti kita coba lagi yang ini. Dan masih mau dimakan. Ini sambaran tadi di situ luar biasa tuh. Sonda ampala salap. Ayolah ampala satu ekor. Baru bawang satu. Hei jelek, nggak cocok umpan kecil nih. Air deras timbul dia. Kau mau kemana mas? Yang besar tadi yang dapat bawang tadi baru cocok minonya. Oh, ikan tompel. Ikan ah? Besar tuh. Wih, ikan pertamanya yang boncos lah kok. A few moments later nih. Baru besar ya. Ada kali 7 kilo tuh. Ada parang enggak kesempatan lu banting ini? Mancing tuh itu pertama dalam setahun. Ikat. Oh, rek. Tarik lagi. Ada. Mas, kita boncos sudah keng. Tinggal dia nih yang belum dapat sama sekali nih. Kakak dia sudah 3 ekor. 4 ekor. Besar tuh, Kak? Oh, keren ya. Nyangkut. Oh, ada ikannya, bawang. Turun, kiki, cepat kiki. Oh, kukira ikan besar ya, ngerinya. Dapat terus dia. Besar ya? Besar ya? Nih, nyangut dia mancing.
itu kita punya arus di luar. Oh, batumu terlalu kecil, makanya kamu boncos tuh. Jadi apa, langsung kita mau bikin di pondok nih, langsung masak-masak kah? Mandi-mandi, langsung nantar apa yang tinggi itu dia. Kami berburu anak Honda nih. Gelap juga sudah. Itu kena di kepala ya. Cio ambil pakis saya, coba lihat. Pakis. Pisutan, paku-paku. Enak nih. Sayur enak. Ya. Apa ubinya nih? Oh, nanti aku bawa seterisin kalau nggak tahu. Anggota sudah mau kembali ke pondok. Kole, kamu ngambil apa untuk apa nih? Oh iya, nanti malam kami menumbuk ikan. Spear fishing. Lumayan lah nih, buat anunya ya om, pegangannya. Gagang. Anu, buat tombak. Coba-coba nombak ikan nanti malam. Satu lagi, sudah cukup lah. Oi! Hah? Eh, di atasnya. Yalah geng, nanti langsung ke perakitan tombaknya aja. Mantap. Medannya. Akhirnya sampai juga kita ke pondok. Lumayan nih. 1 kilo masuk ke dalam kami rupanya. Jalannya enak, pulangnya setengah mati. Aduh. Alhamdulillah, sampai sudah. Oh, masih lihat bikin api sudah dikasih ya. Kau berapa ekor, Om? Tiga. Tiga, ikan? Ikan paung dua, salam satu. Kau masih lihat, ada dapat? Ada. Ini masih lihat bikin api. Wih, baby, makan sudah di dua, nih. Enak, Bi? Kau makan apa, Bi? Kau bekal dari rumah, kah? Wih, nak ya tubi belum buat es. Mana nak kacang? Ini Pak perawat satu nih. Ini yang umbi-umbian. Kalau gatal dia tanggung jawab nih. Entar ada aja kalau mau obat sakit anu gatal-gatal kan? Pasti ya. Kok lihat dulu kalau kamu bengkak, enggak mau makannya. Lah ini ubi anu ubi lagi. Keladi yang biasa di sayur kan ini. Makan tadi jadi ini. Mana lagi? Anu di situ. Nah. Pakisnya enak nih. Enak ini. Tumis-tumis. Oh, satu mata aja, Kom? Tiga, Wak. Susah megang, siapa megang? Eh, kau manggil aku tadi untuk muat megang ini. Oh, Seyo, mana Seyo? Dodi. Dodi sama kau lah. Dodi sama. Kau ke mana? Ada kabarmu, eh? Kau lihat kami, eh. Nah, ini hasilnya nah. Kencing tadi. Lumayan nih buat orang makan nanti malam. Ada bumbu kuning belum kakak adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawangnya 8 ekor. Hidup ya. Besar lagi tutup. Wih, mantap masak bambu tuh. Kau kasih masak bambu kan nanti mas? Iya dong. Bumbu kuning 6 situ? Oh. Oh, pantas dia anu. Oke lah, geng. Lanjut. Hari sudah semakin gelap. Kasih lihat cara pakai aja nanti. Mata lah, Pak. Nah, begitu aja, Pak. Tiga mata. Malu aja aku dapat cedul. 30% ya masalahnya. Sudah selesaikan mas.
Tinggal dia bikin bumbu, masak di bambu. Kita lihat hasilnya nanti, goy. Nanti kita langsung masuk ke proses selanjutnya. Mantul. Si Fikri cuci bambu buat tempat mas masak ikan nanti. Enak kayaknya tuh, Bangki. Saudara. Lain juga rupa mau nyucinya, Bangki. Lain modelnya tuh, Pak. Kamu cocok hitam. Iya dah. Otok sih. Deh, ini sayur pakis. Cepet Mami kah? Campur di campur sama Mami nih enaknya nih. Salak goreng. Kau jadi tidak kalau kami ini main-main saja. Ih. Lepas aku sekarang pemberani, Pak. Kamu aja satu. Kasih ketumbar. Ini chefnya bukan main, datangkan ini dari Jawa langsung nih. Oh ya, ada belimbingnya dalam kotak. Belimbing dalam kotak. Iris lah. Belimbing dalam kotak, Iris Rizky. Keren. Suko ini sudah ngajar, Bah. Om Doi, ikannya. Mana? Sudah masuk bumbu. Wih, sedapnya bumbunya banyaknya. Jadi udah siap. Om, masak apa namanya begini nih, Om? Yalah, nama masakannya masakan apa? Masak kemen. Coba kau kasih nama, kalau kau punya resto lah ceritanya, kau kasih nama makanan apa deh nih? Ikan bawang masak bambu. Ikan bawang masak kuning dalam bambu. Nah, nah, itulah pokoknya. Kalau kalau ini nanti enak, Om. Jadi dua ini aja tadi, Om. Kan bawang tadi masak sudah. Tinggal tunggu nasi masak sebentar. Kita langsung makan, Wak Geng. Makan enak. Mantap ke, Mas?
Kalau lambat sedikit lagi tadi. Oh, mantap. Oh, mantap sudah itu. Aku tambah tertekan, jangan kamu tertekan aku rasanya kak. Habis. Ada coba. Yang mana aja? Habis. 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 Orang sudah lembek dagingnya, mana bisa nyangkut. Hisap bambunya tuh. Stop. Habis. Banyak jadinya ya. Hancur separuh ya. Sebentar, sampai 15 menit masak sudah deh ya. Hancur dong masakan. Berat mas. Yang satu ini memang kena tekan. Habis. Coba cium kan. Wih, sedap tuh. Wanginya. Kena nasi, mantap-mantap tuh, Kang. A few moments later. Makan enak. Pilih-pilih. Sayur pakis tadi, baru dia rasa. Ikan baung bambu si Om sama Mas Adannya tadi tuh. Itu ya tukang makannya. Ini penikmatnya nih. Ini. Om nasimu Om, kalau kucing betiarap sebelah enggak kelihatan tuh. Banyak nasinya woi. Oh ini sebut-sebut lagi tuh nanti aku keceplosan lagi. Aku ini sedikit aja nih, mau nyindah sudah aku. Lanjut, habiskan. Pancingmu kan dimakan, Om? Ini pancing emas dapat labi-labi ya? Ini besarnya, oi. Susah mau lepasnya nih. Potong tuh, ngeri juga kalau melepas ini. Ini gitu, potong aja tasinya. Eh, kalau begitu nyusah pula, Pak. Besarnya labi-labi tuh, oi. Sayangnya? Iya, kontak tiara. Biasa, kita makan, Pak. Ndolah. Tadi, ndolah. Ndolah bakar ya. Ndolah mana kemak nih? Kosong kok kenapa dia? Bang, kenapa dia makan? Kalau janda bisa dilepas mata pancingnya tadi tiaran. Kok kayak gitu? Penting kan lo. Oh, tajam giginya tuh. Dia tuh pancing dekat ini ya. Nah. Nah. Kenapa? Nyuruh makan pancing lagi. Jadi penyakit juga kemakan pancing. Labi-labi ya pancing Mas Adan. Kenapa pancing gede-gede kamu udah ngerang banget. Lepas baung. Tetot. Korban satu selamat. Cari lagi. Entah mom. Kena. Keru. Susah udang pun susah kelihatan. Trio mantap mom. Kan seluang.
biasanya di sini ini udang sering kan si Om sini nombok udang nih. Kalau nggak pasti lihat. Terus banjir ya, Pak? Tata saja di muara selesaikan kalau begitu. Air dari sini turun ke muara kan ke sungai. Pengaruh dia kan? Air dari atas begini ini turun ke bawah nih. Hasil spare fishing kita gagal, air keruh, jalan mau 2 kilo hilir kulu nggak ada hasil, mata ikan tuh lana kelihatan. Apalah, next time lah brother, next time. Tetap saya masih penasaran nih mau casting hampal aja nanti di sini. Mau menombak ikan. Kita mau nyantai-nyantai dulu lah kalau begitu. Masih istirahat kaki. Capek jalan jauh, nggak berhasil. Yo, Kak Geng, selamat pagi. Baru bangun tidur. Ditinggal dorang mancing, orang mancing lagi. Di bawah. Ini saya baru bangun ya, tiduran. Tadi malam hujannya lama betul. Yo, Wak Geng, selamat pagi. Saya siangan bangun tidur. Soalnya tadi malam hujannya lama betul berhenti. Subuh jam 4, jam setengah 5 tadi baru bisa tidur. Nih tinggal orang mancing nah. Tinggalan. Aduh. Kamu dapat, Om, mancing. Sudah kamu mengangkat tenda kah? Sudah. Ada satu. Itu orang yang mau mancing situ. Kau lihat ya, seksinya eh. Oh, mau bangun. Ngantuk betul, Kak Eng. Lumayan, mau. Dapat berapa ekor, Bang? Satu baru. Dapat orang satu ya, Bang. Lumayan lah. Dapat lauk-lauk. Lot lauk pagi. Berat kerja kami ini le. Jangan kamu ikut le. Birak sembarangan dia tuh. Nah tadi malam ada informasi kan dari orang berburu. Infokan kalau air di hulu tuh sudah banjir bilangnya. Oh, tiba-tiba hujan deras juga kan. Takut nanti banjir bandang makanya naik ke atas. Kalau nanti ada apa-apa kan, oke. Yang penting selamat. Tidak apa-apalah. Kayak nombak tadi malam juga gagal, tidak hasil. Airnya keruh. Pantas keruh rupanya banjir di hulu. Dinginnya. Suasana pagi. Suasana pagi di tempat kami camping. Yo lah Wageng, mau bikin sarapan dulu. Kita mau sarapan. Mandi, sikat gigi. Baru aja kita mau masak ya, sudah dimasakkan. Sedangkan mie, nasi sudah ready. Memang pengertian saudara-saudaraku nih. Kalau sampai rumah kok segera beres. Nah itu aja lagi, takut campur orang racun aku. Ragu-ragu juga aku makan ini, Pak. Campur orang racun luan aku mati nih. dinginnya. Kamu main tinggal. Kasih apa aja aku bangun ya. Untung ada spebi di samping. Aku kira kamu pulang sudah. Enak tuh tidurku. Bau satu ekor. Bau satu ekor. Mas mau mandi deh aku. Sanggupnya. Ingin. Kaki gua aja bukan main ya, dingin air tuh. Apalagi badan kalau rendam sini. Habis supaya kasih anu keruhnya tadi apa tadi malam tadi turunnya.
Oh ya, kau nak baca lupa paman kakak kau sudah besar gede. Cara membersihkan panci hitam tradisional menggunakan kalau si om menggunakan pasir dengan kayu. Tidak apa itu, jadi kresek mah. Oh bersih itu kak juga. Jadi jangan kau lawannya mas Lian, kau ikut aja. Tidak bisa, karena aku yang bersih panci. Ini panci panci kamu kan nih, panci kakak Adi kan? Kakak Adi 2 hari mau pulang ke rumah. Alternatif, alternatif. Percaya banget.